Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'd. Ada yang meminta dari ibu-ibu sepertinya bahwa akan membuatkan video pahala dan keutamaan suami mengajak berlibur istri. Maka yang perlu kami sampaikan, makna maksudnya adalah benar bahwa seorang suami harus pandai di dalam memberikan kesenangan kepada istrinya. Tapi jangan dimaknai berlibur harus pergi ke mana, ke negeri yang jauh atau kemana. Tidak. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang perlu kami tekankan bahwa seorang suami harus punya waktu sesaat-sesaat dengan istri yang memang spesial untuk duduk bersama, bercengkrama, memadu kasih dan cinta. Bukan cerita tentang pekerjaan dan sebagainya. Dan itu adalah kemuliaan dan itu ada keindahan. Bukan berarti harus pergi ke tempat yang jauh. Ya kalau punya uang, kalau tidak, nggak perlu memaksakan. Bahkan seorang istri yang hebat adalah pandai menjadikan suasana, ya. Suasana yang dihadirkan oleh suami menjadi semakin indah. Contoh, suami hanya punya kemampuan ngajak pergi ke belakang rumah. Mungkin kangen istriku kalau kita pergi jauh kayaknya akan memakan waktu. Yuk kita ngelar terpal atau ngelar tikar di belakang rumah, ada pohon rindang di belakang rumah kita. Seorang istri tidak usah membebani, ah masa di sini terus di rumah saja, tidak usah begitu. Istri harus cerdas karena itu kemampuan seorang suami. Iya suami, ayo siapkan. Lalu suami menggelar tikar barangkali, tapi sang istri telah menyiapkan segala sesuatunya semakin indah. Dan seperti itulah hendaknya. Jadi jangan sampai kalau Anda melihat Ustadz nanti keliling sama istrinya, lalu Anda menuntut, Ustadz aja begitu, kamu gak mau gak bawa saya. Itu menuntut juga hal yang baik. Termasuk jika seorang suami punya kemampuan menyenangkan istrinya, tapi tidak memberikan kesenangan, itu juga termasuk suami yang tidak peduli. Kan tapi ingat semua harus ada rambu-rambu yang ada batasannya. Jangan sampai menuntut pada suami melebihi dari kemampuannya ataupun sampai atau berliburnya di tempat yang haram. Jangan. Berlibur tempat yang haram juga tidak boleh. Kelihatannya ingin bersenang-senang akan tapi malah menjadi sebab sengsara nanti di akhirat. Inilah wahai para perindu ridha Allah, intinya wahai para suami, pastikan bahwasanya Anda punya waktu spesial untuk istri Anda yang indah, memadu kasih, madu cinta. Kemudian setelah itu waktu dengan anak-anak Anda, waktu dengan keluarga, tidak harus pakai bayar mahal. Bisa saja di kebun kita atau di sawah kita, di sore hari di sawah kita, bisa saja. Atau di pantai yang seperti ini. Tidak harus bayar mahal. Bahkan kami ingatkan, jangan biasa bersenang-senangan mengikuti gaya hidupnya orang. Bersenang-senang harus dengan bayar mahal. Itu adalah kebodohan. Sehingga bukan senang-senang, habis senang-senang itulah bukan kalau pengantin bukan bulan madu, jadi bulan garam itu nantinya. Akhirnya apa? Menjadi sebab mikir utang dan seterusnya, rumah tangga menjadi sebab tidak indah. Masya Allah, nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.